Pemirsa, memasuki Hamin 8 Hari Raya Idul Fitri, Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai dipadati ribuan pemudik menuju Pulau Jawa. Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, ribuan pemudik memadati loket penyeberangan menuju Pulau Jawa. PT ASDP Cabang Bakauheni mengoperasikan 36 kapal per hari untuk mengangkut ribuan pemudik di 5 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Dari mana? Antrean di Tol Gate didominasi kendaraan truk menuju Pulau Jawa. Mulai 30 Mei hingga 2 Juni dan 8 Juni hingga 10 Juni diberlakukan pembatasan waktu pengoperasian truk.